Hai, selamat datang ke channel Sebinada dalam program Jom Teroka RBT. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, cikgu bagi anda tengok satu video dahulu. Baiklah, anda sudah pun menonton video sebentar tadi. Jadi, apakah agaknya tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tajuk kita pada hari ini ialah Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1 iaitu Bab 4.0 Lakaran. Baiklah, mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah mengenali sekurang-kurangnya satu jenis lakaran dengan betul. Kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya satu peranan lakaran dalam reka bentuk dengan betul. Baiklah, mari kita teruskan. Apakah itu lakaran? Lakaran merupakan contengan berbentuk garisan, gambar dan simbol bahasa yang menerangkan tentang sesuatu perkara. Lakaran boleh dipersembahkan dalam pelbagai pandangan secara piktorial sama ada secara rupa 2D atau bentuk 3D. Jadi, apakah itu rupa 2D dan bentuk 3D? Mari kita teruskan. 2D adalah lakaran yang hanya menunjukkan satu permukaan yang rata dalam satu lakaran. 3D pula menunjukkan tiga permukaan seperti permukaan atas, hadapan dan sisi dalam satu lakaran. Tajuk ini saya akan jelaskan pada tajuk-tajuk yang akan datang. Apakah itu definisi lakaran? Lakaran ialah draft awal yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas iaitu freehand drawing tanpa bantuan alatan melukis seperti pembaris atau jangka lukis. Apakah maksud lakaran pictorial? Lakaran pictorial adalah lakaran yang memaparkan idea mereka melalui imej 3D yang dilakar. Lakaran juga memudahkan mereka menggambarkan bentuk atau mentafsir idea. Mari kita sambung tajuk 4.1.1 peranan lakaran dalam reka bentuk. Terdapat 5 peranan dalam lakaran reka bentuk yang pelajar perlu fahami. Pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Kedua, asas komposisi untuk ilustrasi. Ketiga, medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan. Keempat, eksplorasi visual iaitu perkembangan idea. Kelima, penyelesaian perincian visual. Mempercepatkan pembangunan konsep. Lakaran adalah kaedah terbaik untuk meneroka konsep. Kaedah ini menjimatkan masa kerana mereka hanya perlu menerangkan konsep yang digunakan melalui lakaran atas kertas sahaja. Contoh yang diberikan adalah lakaran beberapa idea awal sebuah peranti simpanan data pendrive berkonsepkan minimalis. Asas komposisi untuk ilustrasi. Lakaran adalah kaedah pantas untuk menunjukkan komposisi asas perancangan ilustrasi awal bagi menghasilkan lakaran ringkas. Komposisi bermaksud kedudukan sesuatu bahagian mengikut kesesuaian. Contoh yang diberikan adalah lakaran sebentuk cincin dari pelbagai sudut yang berlainan. Medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan. Lakaran dapat menunjukkan imej mengikut kehendak pelanggan. Komunikasi mereka dengan pelanggan lebih mudah difahami menggunakan lakaran sebagai medium. Contoh yang diberikan, lakaran reka bentuk yang telah dihantar melalui aplikasi pesanan ringkas WhatsApp dapat dipahami oleh pelanggan.
eksplorasi visual, yaitu perkembangan idea. Lakaran boleh digunakan bagi tujuan memperkembangkan lagi idea sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan untuk dipilih oleh pelanggan. Contoh yang diberikan, pelbagai penjanaan idea bagi reka bentuk sebuah beg sekolah. Penyelesaian perincian visual, lakaran bermaklumat. Lakaran digunakan untuk memberi perincian terhadap lakaran pembangunan konsep yang telah dibuat pada awal penjanaan idea. Penerangan tentang elemen, prinsip dan bahan yang digunakan boleh ditambah pada lakaran untuk memudahkan proses reka bentuk. Hasil lakaran boleh diperhalusi dengan menggunakan lakaran digital. Contoh yang diberikan adalah lakaran perincian visual bagi sebuah pengorek pensel meja. Uji minda anda. Mengapakah lakaran sangat penting dalam bidang reka bentuk? Ya, lakaran adalah cara paling mudah untuk memvisualkan penjanaan idea pereka. Lakaran juga adalah cara paling jimat untuk menerangkan idea, konsep dan fungsi reka bentuk kepada pelanggan. Mari kita teruskan lagi perkongsian kita hari ini. Adakah anda tahu terdapat berapa jenis lakaran? Mari kita terokai hari ini. Terdapat 6 jenis lakaran yang murid perlu ketahui, iaitu lakaran contengan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, lakaran perkembangan idea, lakaran persembahan dan akhir sekali lakaran digital. Lakaran contengan. Lakaran contengan ialah lakaran yang tidak kemas dan tidak tersusun. Lakaran contengan biasanya dilukis secara kasar apabila tercetusnya sesuatu idea supaya tidak lupa. Contoh yang diberikan adalah lakaran sebuah beg yang dilakar secara kasar. Lakaran penerokaan. Lakaran penerokaan ialah lakaran perbandingan dengan produk yang sedia ada di pasaran dari aspek evolusi, trend, bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Contoh yang diberikan adalah pelbagai jenis beg diperbandingkan dahulu sebelum melakar idea baru. Lakaran teknikal. Lakaran teknikal ialah lakaran yang menggambarkan perincian seperti ukuran, ceraian dan keratan rentas pada pelbagai sudut pandangan. Contoh yang diberikan adalah maklumat teknikal yang terdapat pada lakaran reka bentuk sebuah beg. Lakaran perkembangan idea. Lakaran perkembangan idea ialah lakaran yang menunjukkan proses penjanaan dan penghasilan idea. Contoh yang diberikan, pelbagai janaan idea reka bentuk bagi sebuah alat pembakar roti. Lakaran persembahan. Lakaran persembahan ialah lakaran yang boleh membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh pereka. Lakaran ini biasanya memberi penekanan kepada pengaplikasian elemen dan prinsip reka bentuk yang telah dipelajari. Contoh yang diberikan adalah aplikasi elemen dan prinsip reka bentuk pada lakaran sebuah beg. Lakaran digital. Lakaran digital ialah lakaran yang menggunakan alatan atau gadget dan aplikasi perisian terkini. Lakaran digital dapat menghasilkan sesuatu persembahan yang lebih menarik tanpa pembaziran dawat. Contoh yang diberikan adalah lakaran digital reka bentuk sebuah kamera yang dilakar menggunakan aplikasi digital. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung perkongsian hari ini. Jadi, sebelum kita mengakhiri tajuk hari ini, pastikan murid dapat menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk untuk melayakkan anda menguasai tahap penguasaan 1. Maka berakhirlah tajuk perkongsian saya untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri tajuk hari ini, pastikan murid dapat menyatakan satu peranan lakaran dalam reka bentuk untuk melayakkan anda menguasai tahap penguasaan 1. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung program hari ini. Sehingga bertemu kembali, saya Sir Binathan. Bye!